Halo semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di Dava F. Dari sini saya akan membuat video brain test 2. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Videonya jangan lupa share ke sosial media lainnya agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Nah, di sini saya akan brain test 2 berjudul CCCL dari level 1 sampai 20. Dan kita mulai saja dari level 1. Level 1 ini sih hari ini dia mau pergi memancing. Nah, sini kita pindahkan kulit pisang dan lap menggunakan ini airnya. Dan selesai. Belum ada masalah hari ini. Aku beruntung, kata Sisi. Berikutnya. Level 2. Astaga, kapal aku bocor. Nah, di sini kita buang airnya. Terus buang dan buang ke laut. Dan ada ini. Kasih ke yang bolong. Selesai. Bicara terlalu cepat, kata Sisi. Berikutnya. Level 3, tolong dia jatuh ke air. Nah, di sini kita ambil bintang laut, kita ditaruh sebelum pertumbuhan si guritanya dan tempelin terus. Sampai bunyi plak plak gitu. Nah, kita klik aja ininya. Oh, kita tarik. 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 Dan habis semua. Selesai. Monsternya sudah pergi, tapi aku nggak tahu cara berenang, kata Sisi berikutnya. Level 4. Ah, dia mau tenggelam. Caranya kasih batang kayu dan kerakin pakai tangan kalian dan menghindar batu. Selesai. Menghindar dari batu semuanya sambil menyelam minum air, kata Sisi berikutnya. Level 5. Syukur deh mendarat. Apa dia masih bernapas? Nah, di sini ada sebuah katak dan balon. Cara kalian nanin si katak, tekan terus menggunakan jari kalian si kataknya. Nah, sudah menggembung, kasih ke anaknya. Selesai. Ih, kodok, iya pangeran, bukan, kata Sisi berikutnya. Ih, burung itu kelihatan marah. Wah, ini kayak kita disuruh ke sini. Ini kita gerakin. Oh iya, kita ke sini agar dia tertimpa apel. Oh, ini kita kemana ya? Kita bingung. Aduh, saya bingung katanya. Ntar saya ulangin lagi. Oh iya, kita disuruh sini dan kita goyangkan dan dia terpingsan. Selesai. Ini yang namanya manusia, kata beruang berikutnya. Level 7. Beruangnya kok nggak pergi-pergi sih? Nah, sini kita geser pohon ke atas. Nah, di sini lebah, kalian klik aja sarangnya dan pindahkan ke beruang. Selesai, dia akan kabur. Ma, kata beruang berikutnya. Level 8. Gangguan sudah pergi, waktunya bangun. Nah, cara kita pindahkan usir burungnya. Cari gimana nih ya? Oh iya, anin batangnya.
dan kasih buahnya. Dan selesai. Ah, leganya kata burung bandel. Berikutnya. Wek sudah kotor bau pula, harus cuci muka. Nah, sini caranya. Satukan tangannya. Nah, dan taruh ke mukanya. Dan ada daun, lap mukanya. Selesai. Bagaimana kalau daun ini beracun, kata sisi berikutnya. Level 10, kasihan dia tersesat dan kelaparan. Untung ketemu pohon apel di jauhan. Nah, caranya. Di sini ada pohon daun palsu, kalian geser aja. Nah, di sini ada sebuah apel. Kalian kasih aja apel ke dia. Selesai. Aku mau keluar dari hutan ini. Kasih tahu caranya dong, kata sisi berikutnya. Level 11, akhirnya ketemu jalanan. Semoga ada yang kasih tumpangan. Level 11. Nah, caranya tekan tangan kalian. Nah, tangan sisi seperti ini. Dan ambil mantu. Anin ke lebah tangannya. Dan selesai. Dan langsung datang mobil. Berkat luka jadi penumpang darurat, berhasil, kata sisi berikutnya. Level 12, ternyata mobil penjahat yang ditepeng keluar dari mobilnya. Di sini kita suruh masang sabuk pengaman ke sisinya. Nah, sudah, pindahkan barang-barangnya dan langsung rem tangan. Cara geser ke belakang. Nah, selesai. Ini makanya kenapa aku males nebeng, kata sisi. Dengan ya. Level 13, mereka masih mengejar lari. Harus mengejar lari. Lari-lari. Nah. Sini kita. Oh iya, ini ada batang. Nah, ini ke batu. Dia lompat. Dan ini akan tertimpa dia. Selesai. Ternyata aku punya bakat lompat-lompat. Gabung tim pemandu suara kali ya, kata sisi berikutnya. Di atas sana ada helikopter, sayang suara sisi nggak terdengar. Nah, di sini ada sebuah domba, ambil rumputnya. Satu lagi, dan dia akan berantem. Dan ambil ini, sisi tanduknya, dan kasih ke dia. Selesai. Yeay, kapan lagi naik helikopter? Gratis lagi, kata sisi berikutnya. Mabes helikopternya menabrak pegunungan tersalju. Astaga, dinginnya. Nah, ambil skop dan gali salju. Nah, sini ada sebuah iglo, kalian tidur situ. Kriminal, kata sisi berikutnya. Level 16, dia mau minta bantuan tapi si mas Eskimo tidur terus. Nah, di sini harus baikkan, kita bakar dulu. Ya, sampai gosong. Aduh, gosong sepertinya. Kita ulangin lagi. Apakah? Oh, aman sepertinya. Kita belikan orangnya. Oh, kita gerakin apa ya kalian? Dan kasih ke ini. Selesai. Ah, kamu bidadari ya, kata Mas Eskimo. Berin. Berkat Mas Eskimo baik hati, dia diantar ke bandara terdekat. Nah, kita sini suruh susun anjingnya yang benar. Nah, kita seperti terbalik. Nah, coba kita cambuk. Udah bisa kah? Nah, selesai. Loh, Mbak bidadari kemana? Kata Mas Eskimo.
Aduh, jatuh lagi, ayo angkut ke atas. Nah, akhirnya geser matahari, awan, dan ambil matahari dan menuju ke esnya. Dan ya, otomatis meleleh. Dan ada alien mengambilnya. Allah, mataku salah lihat. Kupikir bidadari, ternyata alien, kata Mas Eskimo. Berikutnya. Level 19. Hi, alien ini seram, harus diusir. Nah, di sini ada sebuah kunci. Kalian pecahkan saja kacanya. Oh iya, sebelum itu pakai helm dulu. Yang hijau klik terus sampai membesar, kasih ke ininya. Dan ketok lagi. Nah, selesai. Dulu waktu ikut kursus menyetir nggak pernah bawa UFO deh kayaknya. Kita sisi berikutnya. Level 20, sisi sudah kangen berat sama bumi. Dia mau pulang. Nah, cara ambil ininya, UFO-nya, dan arahkan ke itu terbentar. Waktu yang pas. Waduh, nabrak steroid. Langsung ke arah buminya. Nah, sudah selesai. Lumayan bawa pulang UFO, kata Betty. Lalu UFO-nya menabrak ke rumah sendiri. Paling gak selamat deh sampai di rumah atau reruntuhannya ke sisi. Sampai sini saja video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.